Konsert 7117 anjuran RTM di Auditorium Perdana Angkasa Puri malam tadi menyaksikan gabungan artis baru dan lama yang berlangsung penuh meriah. Konsert yang berlangsung selama 2 jam itu bertujuan meneruskan kemeriahan sambutan Hari RTM pada 1 April lalu. Menteri Komunikasi dan Multimedia, Dato' Seri Dr. Saleh Said Keruak yang hadir menyaksikan konsert ini berkata, pemilihan tajuk 7117 membawa maksud 71 tahun RTM pada tahun 2017. Di dalam kita meraihkan ulang tahun RTM, kita ingin menentukan agar masyarakat faham bahawa kita sebenarnya adalah satu saluran yang mengemukakan banyak penyanyi-penyanyi yang telah berbakti kepada negara. Menampilkan 15 barisan artis lama dan baru termasuk artis tersohor Datuk Ramli Sarip dan Datuk M. Nasir, konsert 7117 turut dihangatkan dengan persembahan artis kelahiran pencarian bakat RTM seperti Azharina, Misha Omar, Asmidar dan Ernie Zakri. Malam ini merupakan satu reunion untuk kami, batch Bintang RTM tahun 2001. Sebenarnya setiap tahun, seperti mana yang kita tahu, RTM sentiasa mengajurkan konsert-konsert macam ni. Jadi ini rasa sebenarnya ini sangat bertuah menjadi sebahagian daripada kelahiran produk RTM. Artis yang membuat persembahan juga mewakili pelbagai genre muzik termasuk Ultimate, Syamel, Irfan Haris, Wani Hasrita, Ismail Izani dan Hail Husaini. Okey, bagi saya kalau tiada yang lama tiadalah yang baru. Jadi satu program yang orang kata berkonsepkan baru dan lama yang sangat bagus bagi memperkenalkan artis baru kepada artis lama dan artis lama kepada artis baru. Selain dari persembahan hiburan, konsert 7117 turut memupuk semangat patriotisme dengan mempersembahkan lagu-lagu Bhatra Merdeka dan tayangan video pejuang negara. Penonton yang hadir pula berpendapat, selain dari terhibur, konsert 7117 ini dapat menyatukan artis dan permian. Saya rasa satu konsep yang baru sebabnya kita dapat tengok sendiri perubahan peredaran masa tu daripada jenis, daripada segi muzik dia, daripada segi artis-artis baru yang kita lahirkan, Malaysia lahirkan sendiri kan. Jadi menariklah konsep yang artis yang bawakan ini. Alhamdulillah, adalah rezeki nak jumpa artis-artis yang diminati kan. So macam hati gembira lah dapat jumpa dan sebab dekat je kan. Konsert yang turut dihadiri Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abu Bakar Abdul Rahim itu turut disiarkan secara langsung di TV2 malam tadi.